Halo, ketemu lagi di Bulu-Bulu Badminton Joss. Kali ini ada sepatu Fly Power Kalasan 05, guys. Ini sepatu model terbaru di akhir tahun ini ya. Produk lokal dari Fly Power, asli Indonesia, dari Indonesia mendunia. Fly Power Kalasan 05 muncul setelah kalasan yang sebelum-sebelumnya itu kalasan 04 dan kalasan Neo. Sekilas perbedaannya yang paling terlihat itu ada di desain upper ini ya guys. Sebelum membahas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe dan share. Kita akan timbang dulu ya guys untuk beratnya. Ini saya menggunakan ukuran 41, untuk insole-nya itu ada di 26,5. Mari kita ukur ya guys. Sepatu bagian kanan ada di 311 ya guys. Dan untuk sepatu sebelah kiri, ada di 310, 311, masih sama lah ini ya. 310, 311, jadi kanan kirinya ini sama ya guys. Untuk ukuran 41 dan panjang 26,5. Oke, untuk bagian bawahnya ya guys. Ini masih sama kayak sepatu kalasan sebelumnya, kalasan 04 dan kalasan Neo. Ini masih sama persis, ada motif hexagon, ada motif bulat-bulat, ada tulisan Fly Power juga, dan ada motif batik. Ini motif batik ciri khas Fly Power ya. Ini sama persis, full rubber dari depan sampai belakang dan nyambung ke bagian midsole-nya ini guys. Ini midsole-nya full rubber juga ya. Tuh dari depan sampai belakang full rubber. Jadi karena ini full rubber jadi nggak terlalu empuk, alias ini keras ini. Nggak seempuk bahan pylon. Tapi ada keuntungan untuk memakai bahan rubber keras seperti ini. Sepatu ini jadi lebih stabil, bagus untuk manuver. Ya, karena ini agak keras, jadi berasa kayak ada stabilizernya, guys. Jadi ini sepatu sebenarnya nggak ada stabilizernya, tapi karena ini keras, jadi nggak usah khawatir untuk ketwist. Meskipun bagian midsole-nya ini agak keras, tapi jangan khawatir untuk ditekuk, ini lentur guys. Jadi nyaman dan gampang buat nekuk-nekuk bagian depannya ini. Nah, ini wajib sih sepatu badminton itu gampang ditekuk seperti ini, itu pasti akan lebih nyaman untuk main di lapangan. Untuk bagian upper, ini yang bedain dari sepatu kalasan sebelum-sebelumnya. Bagian uppernya ini perpaduan warnanya itu keren banget guys, enak dilihat. Untuk warna sebenarnya ada dua macam ya, yang ini yang biru dark gray dan putih, dan satu lagi ada warna merah dan dark gray juga ada kombinasi putih. Pertama kali lihat sepatu ini emang warna birunya ini benar-benar menarik gitu. Desainnya lebih dinamis. Untuk bahan ini masih sama ya seperti kalasan-kalasan sebelumnya, menggunakan kulit sintetis. Dan by the way, ini teksturnya halus ya guys, kulit sintetisnya atau synthetic leather-nya. Untuk jahitan juga rapi, nggak ada masalah.
untuk harga sepatu 300.000 ini keren dan rapi, guys. Tuh keren banget, guys. Untuk bagian depan sintetik leadernya ini ada lubang-lubang ya. Ini ada lubang-lubang bentuk logo Fly Power nih, guys. Ini untuk sirkulasi udara. Ini juga ada bahan kain garis-garis yang sebelumnya nggak ada nih di Kalasan 04 atau Kalasan Neo. Ini lentur kainnya. Dan diraba halus dan ada logo Fly Power. Ini ada emboss-embossnya gitu ya, guys. Di area ini ada embossnya, cakep dan halus kalau dipegang. Ini juga ada grafis kayak apa ini ya, arah panah. Ini menambah kesan sportinya ya, guys. Dan lanjut di bagian belakangnya ini ada logo Fly Power juga, ini emboss-emboss juga. Ada logo lagi di belakang. Dan ini teksturnya keras ya, untuk nahan tumit. Untuk mengurangi cedera ankle juga, makanya bagian belakang sepatu badminton itu harusnya keras. Dan untuk bagian dalam ini tuh grafisnya keren ya, desainnya keren ini sih. Ini full sintetik dan halus kalau diraba. Dan bagian sebelah sini ini mesh untuk sirkulasi udara. Ini nggak terlalu tebal dan nggak tipis juga ya, guys. Masih enak nyaman digunakan. Dan untuk insole-nya ini ada logo Fly Power. Insole-nya ini nggak bisa dilepas, sudah dilem. Ini lumayan empuk insole-nya. Dan yang saya suka itu tekstur ini nih. Tekstur mesh-nya ini nggak bikin licin kalau kena kaos kaki. Jadi pas banget di kaos kaki, nggak licin, nggak oblak-oblak gitu. Untuk lidah sepatu ada di bagian sini ya, guys. Standar lah ini, ukuran pas 1 26,5 insulnya, ukurannya normal. Buat kalian yang pernah pakai Fly Power udah pasti tahu lah ukurannya. Dan lidah sepatunya ini dari bahan mesh. Di sini juga bahan mesh, jadi sirkulasi udaranya itu lebih bagus. Dan di bagian atas ini agak sedikit berbeda dengan Kalasan 04. Ini kayak V-shape ya, V-shape bentuk V dan ada logo Fly Power. Ini synthetic leather. Jadi untuk sirkulasi udara ini harusnya lebih bagus karena lebih banyak mesh di bagian sini. Dan ada juga pengait biar lidahnya ini nggak goyang ke kanan ke kiri. Ini penting juga kalau ada yang main, jadi tetap di tengah, jadi tetap enak gitu, guys. Intinya selamat buat Fly Power. Sepatu Kalasan 5 ini desainnya keren, lebih dinamis dan casual. Buat bergaya juga bisa nih. Ini juga yang saya suka, bagian depan sepatu ini sudah support kaki wide. Kaki saya agak lebar dikit, masih berasa nyaman di bagian depan ini. Dan di bagian tengah sini itu fit kayak mencengkram kaki. Dan di tumitnya itu udah pas banget, jadi nggak oblak-oblak. Seperti sepatu, adalah sepatu brand besar itu malah oblak-oblak di belakang. Dan ini fit, enak banget dipakai. Jadi apakah sepatu ini layak dibeli dengan harga 300 ribuan?
pas. Ini termasuk harga yang murah. Dan sepatu Kalasan ini banyak yang suka karena awetnya ya guys. Outsole dan midsole-nya itu menggunakan bahan full rubber, jadi lebih awet walaupun mengurangi sedikit kenyamanan untuk empuknya itu berkurang. Buat kalian yang nyari sepatu stabil, silahkan dibeli. Buat yang nyari sepatu empuk, lupakan, ini sepatu nggak empuk banget tapi masih nyaman dipakai. Kalau kalian jarang-jarang melakukan jump smash yang tinggi-tinggi, gua rasa nggak ada masalah di sepatu ini. Untuk sekedar loncat-loncat kecil masih enak kok, masih berasa empuknya masih ada. Jadi ini untuk para penghobi udah lebih dari cukup. Jadi seberapa joskah sepatu ini? Menurut Mimin ini sepatu jos. Oke, jangan lupa subscribe dan share. Sampai ketemu lagi di Bulu-Bulu Badminton Jos.